Okey, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita seorang YouTuber membuat konten mandi dalam babi ayam. Ataupun lebih sopan, khinzir air gitu. Babi air ni ialah Cool Fever yang kita tampal kat dahi tu. Instead of kita tampal, kita rendam dia dalam air semalaman. Lepas tu esok dia akan membengkak. Lepas tu jadi babi air. Itulah dia babi air, guys. Lepas dia keluarkan konten video dia tu, it gone viral sebenarnya. Sebab orang react kepada video dia tu, orang cakap dia konten YouTuber ni membazir lah. Sebab guna 1000 Cool Fever rendam dalam air semata-mata nak menjadikan 1000 lagi babi air. Okay, 1000 ekor lagi babi air. Jadi orang rasa dia membazir. Banyak sangat komen-komen. Nanti hantar petik-petik komen tu. Tapi dalam masa yang sama, ada juga orang reply. Orang lain cakap, kalau beli kereta mewah, kira membazir tak? Kalau beli baju mahal, kira membazir tak? Handbag mahal, Hermes, semua tu kira membazir tak? Sama tak dengan isu babi air 1000 yang dah ditukarkan daripada Cool Fever jadi babi air ni? Pandangan saya kepada isu ini ya, sebenarnya itu duit dia. Dan suka hati dia lah nak buat apa pun dengan duit dia, asalkan tidak ada unsur-unsur penindasan dalam penggunaan duit tu. Itu general rule-nya lah. Selagi mana tak kacau di orang, tak ambil di orang lain, tak tindas siapa-siapa, hak dia untuk menggunakan, membelanjakan duit dia. Sah pun, transaksi tu sah, jangan risau. Tapi sebab kita hidup dalam keadaan bermasyarakat, jadi kita kena sensitif, kita kena peka terhadap keadaan sekeliling. Kenapa ada orang marah bila dia buat 1000 babi air tu? Sebab kita baru je dikejutkan dengan berita sebelum konten YouTube tu keluar, ada orang yang tak dapat membeli Cool Fever sebab dia tak mampu, anak dia demam, adik dia demam. Bila ada berita yang macam gini, kemudian disuri dengan konten 1000 babi, 1000 Cool Fever ditukarkan menjadi babi air, dia tak sensitif dan timing dia tak cantik lah. Dia bukanlah 100% salah ataupun membazir kepada konten YouTuber tu, tapi sebenarnya ia tentang ketidakpekaan konten tersebut kepada keadaan sekeliling. Kalau dia peka, dia tak akan buat konten tu sebab ia sangat sensitif, seolah-olah macam konten YouTuber tu menggelakkan orang yang tak mampu beli, padahal dia mungkin tak ada niat pun, mungkin dia tak tahu pun isu tu sebab siapa baca semua berita. Itu nombor satu. Okay, dalam masa yang sama netizen pun tak boleh lah macam nak marah-marah, you ni tak sensitif sangat lah, tak alert lah. Come on guys, to be fair, kita takkan alert dengan semua berita. So okay lah, member tu pun dah minta maaf dan takkan buat lagi dah konten sebegitu. Lebih elok lah untuk dia peka kepada keadaan sekeliling. Dan memang macam tu pun, ada waktu benda tu dia tak kena timing, jadi tak bolehlah kita keluarkan waktu-waktu yang kritikal macam itu. Itu je isunya sebenarnya. Saya peliklah kenapa benda Cool Fever yang didendam tu dinamakan babi air, sebab dia tak nampak macam babi, dia tak ada muncung kan. Apa dia tak ada, dia tak warna pink, dia warna biru kot. Tapi okey lah, saya dah follow trend ni beberapa minggu awal lah sebelum konten YouTuber tu keluarkan, masa budak-budak kecil tu duduk main. Saya macam, okey lah adik, kau nak main apa pun kau main lah. Duit kau bukan duit aku, macam gitu. The moment dia keluarkan 1000 tu aku macam, okey. Gitu.